Kita hormati Bapak dan Ibu. Kami siapkan. Terima kasih. Sosial pembagian paket sembako ya. Jadi perlu diketahui, oh ya, sebelum saya melanjutkan, Fakultas Kedokteran Universitas ada tiga kegiatan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mohon ya, tahan. Hadir sini, Pak. Hadir. Oke. Ya, hari ini dari kita alumni Fakultas Kedokteran Undip bekerjasama dengan Kecamatan Tegal Timur mengadakan acara bakti sosial pembagian paket sembako sebanyak 1.000 paket sembako untuk masyarakat Kota Tegal, kemudian Brebes dan Slawi. Ini merupakan rangkaian dari Dies Natalis Fakultas Kedokteran Undip Semarang yang ke-61 tahun 2022. Kegiatan ini harapannya apa, Dok? Ya, dari rangkaian ini harapannya ya mudah-mudahan keberadaan ya alumni ya Fakultas Kedokteran Undip di Tegal, Brebes dan Slawi ini senantiasa memberikan manfaat ya untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu ya, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Atas nama pemerintah Kecamatan, tentunya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman alumni UNDIP karena ini salah satu bentuk peduli mereka kepada warga masyarakat yang saat ini kondisinya mungkin kurang mampu. Jadi sangat-sangat kami mendukung dan sangat mengapresiasi. Kita hormati Bapak dan Ibu. Kami siapkan. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.